alamin. Dan riwayat daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu yang dapat manfaat dengan dia pada akhiratnya dan pada dunianya, nescaya terlebih baik baginya daripada umur dunia 70 ribu tahun puasa pada siang harinya dan sembahyang pada malamnya, lagi makbul amalannya, tiada merdud, yakni tidak ditolak. Baik, Tok Syekh kita nak cerita, dia kata apa dia? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata siapa yang belajar satu bab daripada ilmu yang dapat manfaat pada akhirat dan dunia, iaitu ilmu agama. Ilmu agama kalau kita belajar tuan-tuan, dia dapat manfaat dunia dan akhirat. Biar ilmu tu yang memberi manfaat kepada kita. Kita cari ilmu ni kerana Allah. Kita belajar agama ni kerana Allah. Sebab tu kalau orang mai tanya kepada kita, maklum Pak Long. Kalau orang mai tanyalah, ni dia kata mengaji kerap sangat, mai tiap malam mengaji ni. Dia kata kitab haram tak pernah lekat, pergi mengaji haram tak pernah jaga, duduk lena. Dia kata nak tanya sikit dekat ajah ni, dekat haji ni, ada apa nak tanya apa cik? Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala berikan agama kepada Nabi dan Nabi tinggalkan agama kepada kita? Untuk apa? Ha? Kalau ada orang main tanya kita, Pak Long, nak jawab apa? Islam yang Allah ta'ala berikan kepada Nabi SAW dan agama tu Nabi tinggalkan kepada kita, tujuannya untuk apa? Tuan-tuan nak jawab apa? Cuba abang main. Siapa jawab tu, balik terus lah. Bulan depan tak payah main dah, saya cerdik. Kalau main tanya lagu kita, letih juga. Hak agama yang duk ada kat kita ni, tujuan Allah ta'ala bagi kat Nabi, yang Nabi tinggal kepada kita ni, tujuan dia untuk apa? Tuan-tuan ingat dalam kepala, dua tujuan. Islam, agama Islam ni Allah Ta'ala bagi kepada Nabi. Susah payah Nabi dan para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in memperjuangkan agama ni sampai kepada kita ni dengan dua tujuan agama tersebut. Yang pertama, untuk kita amalkan agama ni, untuk kita amalkan. Ha. Amal agama ni tuan-tuan, dia bukan boleh duk ikut suka hati. Dia kena ada nas, dia kena ada dalil, dia kena ada hujah daripada ulama, tutup guru, baru boleh buat. Lah ni saya tengok agama ni tuan-tuan, dia jadi macam satu benda yang di upgrade sedia. Mai kawan ni dia tambah tani sikit, dia mai kat kawan ni dia tambah tani sikit, dia mai kat antuan ni dia tambah tani sikit. Lah agama tu jadi serupa pasmuk padang kota. Dia rojak habis agama, jadi serupa sup ayam kampung bujang lapuk. Biasa tengok cerita bujang lapuk ketika mana Ramli, Sudin dan Ajis balik daripada tempat kerja, beli ayam serupa mat tempe semelih, pinjam dapur Cik Norma, tuan rumah tu. Masak yang masak ni pi Ramli, dia bubuh-bubuh garam pun elok dah. Dia pun kata, sedap. Dia keluar, Sudin mangkit. Sudin pun rasa, apa dia sedap tarah ni. Dia ambil pula garam satu senduk, dia bubuh. Sedap. Habis, Sudin keluar, boleh ke Ajis. Ajis pula rasa-rasa, dia kata, apa ni? Dia pula tambah. Ni baru sedap. Dia pun hore tu garam jatuh habis satu plastik. Lah, cuba tengok sup ayam kampung malam tu jadi apa. Sudin punya duk kokak. Ni agama lah, ni jadi lagu tu. Agama yang Nabi dan sahabat tinggal ni elok dah. Nabi tinggal, para sahabat tinggal, para tabi'in tinggal, para tabi'in tinggal. Elok dah. Dia mai kat umat Islam akhir zaman ni, dia pi tambah tanu sikit, dia pi tambah tani sikit, dia pi tambah tani sikit, dia pi tambah tani sikit. Lah agama tu jadi rojak. Lah tuan-tuan tengok dah rojaknya agama ni.
Dia rojak dah agama lah ni. Dia rojak dah. My issue valid doa. Hanak pergi mana? Depan multazam pelabapaan. Ha, ni mula ni. Tuan-tuan. Tuan-tuan nak doa depan multazam, telefon kat mereka. Berapa? 20 hajat. 20 hajat 5,000. Ni ada ni mangsa haram jadah dia buat kerja lagu ni. Hak ni dia duk main rojak habis ni tuan-tuan. Minta maaf lah saya cakap. Apa pandangan orang bukan Islam terhadap Islam? Cuba tengok. Agama rojak. Ni tak kira lagi hadu main duk ajak kolang kampung ni. Hak syirik lama ni pun ada dah. Kolang kampung ni nak kencing dalam hutan. Minta maaf tok nenek. Cucu nak tumpang kecil, hang kencing lah. Dia main macam-macam. Saya baru ni pergi ceramah dekat satu tempat. Di Perak. Ceramah-ceramah ada kutu berhak ni. Dia duduk main tengok roti kereta. Orang ni dia macam-macam. Dia tengok-tengok. Dia kata, ustaz, roti kereta ustaz ni mati lama dah. Saya kata, Allah tak perasan. Kita mana dan nak tengok roti kereta, bini pun kita nak tengok tambah roti kereta. Saya pun kata, Allah. Dia kata, tak apa ustaz, jangan risau. Malam ni ustaz balik, mau jumpa JPJ ke trafik enggak? Mereka buat roblox. Ustaz baca, lam ha minkum. Lepas dia kata, baca lam ha minkum. Saya tanya apa dia tu maksud lam ha minkum. Tak, baca sudah. Lam ha minkum, kita pun malah nak klaim lam ha minkum. Dia ingatlah hati kena aku tak baca, terlepas baca-baca, dia pergi cek tarikh roti kereta. Dia mai. Ada yang mai kata, ustaz, kalau nak masuk hutan, ustaz tahu tak, doa nak kunci mulut binatang. Masuk, dia kata, langkah kaki kanan. Niat dalam hati kata nak masuk buat kerja. Lepas tu baca, alam tara kaifa fa'ala rabb. Kemas mulut niat, ya Allah kunci mulut binatang. Masuk, dia kata tak ada apa. Habis keluar dah, nak keluar habis buat kerja apa? Ustaz kena buka balik mulut perempuan ni, dia kata. Tidak, tak makan ni apa? Nak buka pula lagu mana? Alam tara kaifa fa'ala rabb. Buka! Buka balik, dia kata. Dah, tuan-tuan gelak. Ni benda yang duk ada, dia jadi rojak habis. Agama ni, dia jadi rojak habis, tuan-tuan. Sebab tu kita nak beramal dengan agama, kena ada dalil. Kena tengok pada dalil. Ni main merapu dana yang ni yang dikatakan bid'ah dalalah. Bukan kata tahlil tu bid'ah dalalah. Itu ada nas.